Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau kana kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muhammad tuan muslim tuan imam kaum muslimin dan muslimat mati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur dan nikmat masa untuk kita berada di rumah Allah ini. Dan saya minta maaf atas kelewatan. Dan suka saya ingin mengucapkan kullu amin wa antum bi khair. Moga-moga sepanjang tahun kita berada dalam kebaikan. Ucapan ini dalam bahasa Arab yang sering kali disebut tiap kali menyambut sesuatu perayaan. Yang tidak ada masalah untuk cakap dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Dan cuma dia sebagai dalam berdoa, beri ucapan di dalamnya ada sama kebaikan berdoa. Kullu amin wa antum bi khair. Kita baru saja menyambut Ma'al Hijrah. Dan pada malam ini kita masuk pada tanggal 6 Muharram. 6 ke 7. Ke 5 ke 6. Tak apa-apa ingat sana. Tak apa. Sebabnya kita jarang menggunakan bulan Islam. Tarikh-tarikh Islam jarang kita ingat. Satu Muharram kita ingat yang pertama sebab cuti. Yang kedua sebab sambutan tahun baru Islam. Adapun tarikh Nabi berhijrah yang sering kali dikaitkan dengan tahun baru ialah pada tanggal 28 Safar tahun 14 kenabian, yang menetapkan tarikh satu Syawal, satu Muharram menjadi bulan pertama dalam Islam adalah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu bagaimana keadaannya kita menyambut tiap-tiap Muharram dikaitkan dengan hijrah? Di sana tidak perlu ada apa-apa masalah yang dibangkitkan. Nak sambut Ma'al Hijrah tiap-tiap bulan pun tak apa. Kerana hari ini ramai orang yang lupa tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan-bulan Islam. Kita sendiri pun ramai di kalangan orang dewasa terutama yang lupa, malah tidak ingat bulan-bulan Islam. Yang biasa kita ingat tak akan lupa ialah Syawal. Ramadan kita berpuasa, Syawal tak akan lupa. Maka kalau boleh pada tahun ini kita letakkan azam, kalau boleh kita nak hafal keseluruhan bulan-bulan dalam tarikh Islam, dalam bulan Islam. Bermula daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jamadil Awal, Jamadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Di dalam setiap bulan, dalam bulan tarikh Islam ini ada di sana sejarah-sejarah sirah yang berlaku yang penting untuk kita tahu. Kalau kita dah hafal, bagus. Kita tingkatkan lagi dengan kefahaman apa yang berlaku pada setiap bulan-bulan dalam bulan Islam. Kerana bulan itu nama bulan Islam untuk kita orang Islam. Jadi kenapa sukar untuk kita ingat ataupun sukar untuk kita ambil tahu? Kalau di Saudi, sebab saya duduk Saudi, Mekah. Kalau urusan seharian dia menggunakan tarikh Islam. Jika cek yang ditulis meletakkan tarikh Masihi, siang-siang cek itu ditengah. Tapi kita di Malaysia, kita menggunakan tarikh Masihi. Jika kita menulis tarikh Hijrah dalam cek, cek itu akan ditengah. Jadi pentingnya kita sebagai orang Islam untuk kita tahu dan kita sebarluaskan dalam masyarakat, keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita. Dan umumnya semua, namanya Islam, tarikh Islam kita punya. Orang Cina dia ada dia punya
kalender Cina dia. Beratus tahun berbeza dengan kita. Dia adalah tiap-tiap tahun ada tahun kera, ada tahun ayam, kambing, naga dan sebagainya. Itu dia punya pasal. Tapi kita orang Islam, kita kena ambil tahu sebab bulan kita. Saya yakin ramai dah lupa dah malam ni malam ke berapa. Sebab kita tak berapa guna, tak berapa ambil indah tentang tarikh-tarikh Islam. Jadi kalau boleh pada tahun ini kita tingkatkan kefahaman kita, azam tu biar lebih sikit. Banyak azam lain, banyak nak buat itu, nak buat ini, macam-macam kita plan. Tak apalah, silakan. Tapi letakkan sama di sana untuk kita hafal bulan-bulan Islam. Kalau pun perlu bernasyid, bernasyidlah. Ada nasyid dah. Nasyid budak-budak. Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, Rabi'ul Thani. Dia nak sebut zaman dari awal, zaman dari sana, dia lupa lah. Rentak dia ingat. Dia main hentam je, tak kisah. Yang asal ada bunyi ujung-ujung. Sama macam Asma'ul Husna. Asma'ul Husna, nama-nama Allah pun kita tak apa ingat. Tak ingat. Tak ingat. 99 nama Allah, kita tak ingat semua. Tak percaya? Kalau saya tanya nama Allah yang ke-39. Nama apa? Itu pun kena menasih juga. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi. Ya nasyid tu pun ada part-part kita terlupa. Dia punya sebutan dia. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita buat pada sini. Dan kita banyak lupa. Ini benda-benda yang basic, yang anak-anak kecil ingat. Sebab dia belajar. Dia di sekolah, dia dididik. Kita belajar, kita ingat dulu. Tapi dah besar, dah sibuk dengan kerja. Kita tak sempat benda-benda yang kita anggap kecil. Tapi sebenarnya besar. Besar kan nama-nama Allah. Jadi tahun ini biarlah kita letakkan azam baru banyak sikit. Kalau kita nak ingat nama-nama Allah, ingat bulan-bulan dalam bulan-bulan Islam. Baik. Saya kira banyaklah. Ramai orang yang menceritakan tentang hijrah. Apa itu hijrah, apa yang berlaku. Dan saya kira ramai juga yang kurang berfungsi bagaimana keadaan Jabal Sur, tempat Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Saya beberapa kali pernah panjat ke Gua Sur sebab terduduk di sana. Tapi bukan tiap-tiap tahun atau tiap-tiap bulan panjat tak. Adalah 3 kali je pernah panjat. Ini dalam tempoh 11 tahun di sana. Pertama sekali saya panjat tahun 2001. Umur pun 21 muda lagi. Sekarang muda lagi. Muda daripada tuan-tuan yang tak berumur. Jadi umur 21 panjat Jabal Sur berdua dengan kawan. Kawan tu umur 22, dia tua setahun. Jarak antara Jabal Sur dengan Masjidil Haram ialah 5 km. Kalau kata laluan nak pergi ke Madinah tu lurus, Nabi undur ke belakang sikit, sembunyi dalam Gua Sur. Dia panjat bukit, Bukit Jabal, Jabal Sur, Gua Gharul Sur. Kami nak panjat ni memang dah bersedia dah. Ya, dari segi mindsetnya, tengok bukitnya besar ni pertama kali. Ni jadi dah ambil lah homework sikit, tanya orang yang pernah panjat macam mana keadaan ni. Besok tu pagi lepas subuh panjat. Panjat tu straight tak berhenti dalam tempoh 45 minit. Jarak 40 minit. Siap dengan kasut super, seluar trap, baju t-shirt, bawa air, bawa pisang tu biskut tak ingat. Naik terus. Tu naik. Tuan-tuan, Nabi panjat dalam usia 53 tahun. 53 tahun. Ada jemaah umrah, dia tanya saya. Sebab kita bawa jemaah umrah ni, dia tanya soalan macam-macam. Ustaz, mana dia laluan track yang Nabi guna sewaktu Nabi panjat Jabal Sur? Ini soalan-soalan canggih sahaja. Soalan tak ada dalam kitab. Saya kata, jangan tanya saya laluan track. Seluar track apa Nabi pakai, saya tak tahu. Kasut jenama apa, Nike ke, Acid ke, Adidas ke. Baju apa, persiapan apa Nabi buat, wallahu'alam. Yang kita tahu, inilah dia bukit. Tempat di mana Nabi dan Abu Bakar panjat dan bersembunyi di dalam. Ada pula tu yang orang lain, ada mutawif lain, saya pun tak kenal daripada mana. Bila turun bawah tu kita terdengar lah, dia bercakap tu kita dengar. Dia kata, Ustaz, mana Jabal Sur? Saja tanya. Dia pun tunjuk satu bukit tu, sebelah Jabal Sur tu, sebelah ni tunjuk yang sebelah. Dia kata, iya ke? Ayolah memang itulah Jabal Sur. Dia rendah sikit.
kita yang duduk di sana, yang memang dah panjang, yang memang dalam buku, dia ada buku gambar-gambar bersejarah di Mekah pun, itulah Jabal Sur, bukan bukit yang ditunjuk, bukit-bukit rendah sikit. Jadi kadang-kadang ilmu ataupun maklumat tu tak tepat yang disampaikan. Ada pula jemaah saya yang pergi bergambar, dia pun letak dalam Facebook, biasalah yang pergi ziarah mana-mana dia bergambar, dia tulis itu kenangan berdiri di depan Bukit Uhud. Bukit Uhud tu di Madinah, tempat Nabi berperang. Ni Jabal Sur. Sebab itu masa Mutawif cakap dalam ziarah bas tu, jangan tidur. Bas tu selesa, kursi aircon cuma satu. Dia kira sampai situ nak bergambar. Ujung pangkal apa Mutawif berbuih mulut ke depan, tak tahu apa ujung pangkal. Sama macam kuliah juga. Jangan tidur. Tak lagi tanya ustaz ceramah apa? Entah apa benda ustaz ceramah. Jadi kena tahu juga, kena ambil tahu juga keadaan di sana. Dan ada juga yang tak nak pergi ziarah. Ustaz, saya dah biasa dah pergi, saya nak buat ibadah. Tuan, jarang-jarang saya jumpa yang maksud buat ibadah tu, dia terus turun dengan ihram pergi niat miqat buat umrah, ataupun dia terus pergi Masjid Haram i'tikaf, duduk dalam Masjid Haram, tawaf ke sebagainya. Biasa-biasa yang tak nak pergi ziarah, ibadah yang pertama dia buat ialah naik atas bilik tidur. Itu ibadah pertama. Dia bangun pukul 10, pukul 11 dia pergi jalan, pusing-pusing shopping dulu, baru masuk Masjid Haram. Dia tak nak pergi ziarah tu. Dia malah pergi. Dia kata dah biasa pergi. Dia tahu dah apa semua. Ustaz nak cerita semua dia tahu. Tuan, kita klaim yang kita ni sayang Nabi. Kita cinta kepada Nabi. Kalau kita kenangan pada orang yang kita sayang ke satu tempat, kita nak tengok tempat tu betul. Balik kampung, kita terkenang ni lah bawah pokok yang kita berdating. Inilah dia tempat makan. Walaupun tak ada dah tempat tu, pokok pun dah tak ada, tapi kita tahu ini tempat dia. Kita akan terkenang kenangan tu. Nak angguk bimbang, takut isteri kat belakang. Bang, dulu tak pernah dengan saya bawah pokok. Tapi kita orang yang sayang, orang yang kita sayang, kita akan terkenang. Sekarang ini Jabal Sur adalah tempat di mana Nabi dan Abu Bakar panjat berdiri, berpijak di belakangnya, bersembunyi dalam. Dan memang betul, bukit itu wujud daripada zaman Nabi sampai zaman sekarang. Dia menjadi saksi kepada penghijrahan Nabi dan Abu Bakar. Lalu kita tak nak tengok tempat yang memang pernah dijejaki oleh kekasih kita, orang yang kita kata kita sayang. Kalau di Hollywood, saya tak pernah pergi tapi tengok gambar, ada tempat yang ada tempat tangan, yang bekas tangan dan tapak kaki artis-artis yang famous gelemu. Orang pergi tengok tu macam menggila, macam histeria. Suka sunuknya, letak tangan dia, letak kaki dia. Walahan lalu situ anjing manusia sepak lumur lalu potong. Tapi sebab dia rasa suka sangat, minat sangat dengan artis tu, sanggup kadang cium. Ni manusia ni. Walau tu tapak pesannya, ni memang confirm-confirm manusia yang mulia, maksum. Confirm syurga. Tak nak tengok. Tengoklah lagi, tengok. Tengok banyak kali pun tak. Yalah ibadah, ziarah pun ibadah. Ziarah pun ibadah. Kita pergi tengok, ambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku. Ada pula pergi dia nak tanya, ustaz, unta tu unta? Dia nak naik unta. Ataupun tanya, ustaz, ada tempat beli belah? Ada tak kurma? Ada tak orang jual-jual? Tuan-tuan, jangan sampai Allah sibukkan kita dengan membeli belah. Ketika pergi ke dalam kepala, dia nak beli belah. Okey, pergi Uhud, nak beli barang kat Uhud. Pergi kat Jabal Sur, nak pergi barang kat Jabal. Pergi kat Arafah, setiap tempat ziarah dia nak beli benda. Dia nak ada kenangan di sana. Jangan sampai macam itu sekali. Dalam kepala dia nak beli belah. Entah, terletaklah nombor 10. Barang tu sama je, mana-mana tempat sama je. Tak sempat beli sangat, balik singgah kat Maidin beli. Pun sama juga. Betul, barang dia sama dengan Maidin. Maidin pun dah pandai dah sekarang. Dia import semua barang-barang sama. Beza, ni beli kat Maidin Malaysia, yang tu beli dekat Mekah, Madinah. Baik. Jadi pergi, kita nak tengok
Sebenarnya macam mana besarnya Jabal Sur dan macam mana susahnya Nabi panjat untuk bersembunyi di dalamnya. Tuan-tuan, jarak dia daripada paras bumi 200 meter. Nak panjat tu jarak 200 meter. Tinggi tu. Tinggi. Saya panjat usia 21, 45 minit. Yang mana hari ini dia ada tangga. Susunan, ada orang susun batu naik tangga pakai slipper boleh. Bagaimana Nabi panjat? Wallahu'ala. Tak diberitahu pun. Setahu saya lah tak ada disebut pun dalam kitab-kitab macam mana keadaannya. Susahnya macam mana gelap. Tak tahu. Macam mana laluan treknya, tak tahu. Yang diberitahu ialah Nabi bersembunyi dalam Gua Thum. Disebut dalam bahasa Arab namanya Ghar Thum. Ghar ini terjemahan yang tepat bukan gua. Tapi sebab dalam bahasa Melayu banyak perkataan yang tak sama-sama, maka tak apalah digunakan gua. Adapun sebenarnya Ghar ini bermaksud batu yang besar. Kalau Ashabul Kahfi, itu tuan-tuan boleh bayang gua. Itu gua. Ghar Hira, Ghar Thum, batu yang besar. Bila sampai di kemuncak, di puncak dia, dia ada satu kawasan yang lapang, ada satu biji batu besar. Ada lubang boleh masuk. Dari pintu itulah masuk, berada di dalamnya. Bila dah masuk, kecil, tak selesa, sempit. Saya tinggi 137. Orang Arab tinggi daripada saya. Nabi pun besar daripada kita. Kalau tiga orang yang sama tinggi dengan saya, sama fizikal badan, duduk melunjuk kaki, bertembung tiga kaki, tiga orang tadi bertembung kaki, penuhlah dalam gua tu. Kecil kan? Tak selesa. Nak bergerak pun kena mengangkat. Dalam keadaan hukuk tak boleh mengangkat. Tuan-tuan, pernah tak terfikir sekali pada fikiran kita, kenapa Allah tak bagi binatang buruk kepada Nabi dalam peristiwa hijrah? Seperti mana Allah bagi dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Bagi buruk senang sampai pergi Palestin, naik ke langit, turun dalam satu malam. Settle. Selesai. Kan senang. Tapi dalam peristiwa hijrah, Nabi kena keluar, panjat bukit, bersembunyi. Hampir saja nak dibunuh. Turun berjalan hampir 2 minggu untuk sampai ke Madinah. Susah. Kita hari ini 6 jam naik bas pun kita rasa gelisah. Rasa penat jauh. Nabi berjalan. Pernah tak terfikir? Nabi boleh minta macam-macam dan Allah boleh bagi. Datang kuasa Allah, Allah boleh bagi. Buruk seekor pada Nabi, seekor lagi kepada Abu Bakar. Boleh bagi. Tapi kena berjalan, kena panjat. Berada sembunyi dalam kursus. Itu yang kita nak ambil pengajaran. Tengok bukit tu, ya Allah besarnya. Susahnya, payahnya Nabi dan Abu Bakar bersembunyi dalam semata-mata untuk sampai Islam kepada kita hari ini. Sampainya kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada kita, umatnya. Lalu kita hari ini ambil mudah tentang agama. Tak nak belajar, tak nak tuntut ilmu. Hari ini surau masjid semuanya sama level. Parking tu dia sama level dengan masjid. Macam ni lah, sama level. Ada tangga naik sikit, ada yang tingkat arah satu tinggi sikit. Tapi tak adalah tinggi macam Jabal Sur. Itu pun ramai susah untuk sampai ke surau masjid. Nak tuntut ilmu payah. Sibuk, tak tahu apa benda yang sibuk. Kalau nak dibandingkan dengan kesibukan Nabi, Nabi yang masih paling sibuk, manusia paling sibuk. Jawatan yang tidak ada pada manusia lain, iaitu Nabi dan juga Rasul, dia seorang saja menyandang. Orang lain tak ada jawatan itu. Nabi juga memegang jawatan ketua negara. Nabi memegang jawatan ketua hakim, ketua polis, panglima perang, semua dia. Itu tak termasuk ketua keluarga, isteri-isteri dia. Dia ada masa bersama keluarga dia. Dia ada masa bersama sahabat-sahabat. Dia ada masa untuk berdakwah. Dia ada masa untuk ibadah. Sama saja dulu 24 jam, kita hari ini pun 24 jam. Tapi kita terlalu sibuk. Sibuk, tak tahu benda sibuk. Tak sempat, tak sempat. Tuan-tuan di depan saya ni, saya yakin masih bekerja. Tapi ada masa, ruangkan masa, datang. Duduk sekejap, tak lama lepas maghrib sampai isyak.
Kenapa lain tak boleh datang? Macam-macamlah alasan sibuk. Tuan-tuan ni pun saya yakin segala kerja, urusan banyak-banyak, masing-masing ada betul. Malah jawatan besar lagi ada. Ni yang kecil tak ada jawatan sangat, datang. Apa yang susah sangat? Yang nak sibuk dengan dunia tak habis-habis. Tak habis kan dunia, kita nak kerja tak habis pun. Sampai masa mati. Mati. Tadi seorang kawan saya, umur dalam 37, meninggal tadi, pagi tadi. Yang dikebumikan, solat jenazah Zuhur, meninggal. Dia sudah meninggal. Umur lebih kurang, dekat-dekat. Kejar-kejar dunia, bukan dia lah, tapi nak cerita orang lain. Yang sibuk kejar dunia ni, sampai masa Allah tutupkan mata, mati-mati. Habis. Ke dunia terus jalan sampai kiamat. Usia kita tak tahu bila mati. Bila Allah nak bagi peluang lagi, tak tahu. Sebab itu bila menyambut tiap-tiap tahun Mahal Hijrah, lihatlah bagaimana pengorbanan Nabi Abu Bakar dan sahabat lain susah untuk menyampaikan Islam. Kerana itu, keseluruhan daripada gerak kerja dakwah Nabi dan Abu Bakar serta seluruh umat Islam. Kenapa Allah tak bagi buruk kepada Nabi dan Abu Bakar? Jika kita melihat, tidak ada kesenangan dalam urusan dakwah. Ustaz, Nabi pergi naik ke langit tu senang. Ya, nampak macam senang sekali naik. Turun-turun, menghadap orang Mekah terus digelar sebagai penipu. Kazzabta, kau tipu. Terus kena. Tak lama dah sekejap naik, turun kena balik. Hari-hari kena kutuk, kena hina, maki, hamun. Dibalik najis, dihamburkan najis. Itu Nabi. Nabi yang maksum. Confirm syurga. Dapat wahyu direct daripada Allah. Ada lagi orang yang benci, tak suka pada Nabi sampai tahap nak dibunuh. Kita belum lagi, tuan-tuan, saya pun belum lagi orang hunus pedang depan rumah kita. Ha, pergi dengan kuliah, pergi, pergi. Kalau pergi saya pancung. Oh ya, tak apa, tak apa, saya masuk rumah balik. Kita lah bimbang-bimbang kan. Nyawa kita, tak apa, tak apa, saya masuk dulu. Tak ada orang pecahkan cermin kereta kita, pancitkan tayar sebab kita rajin pergi dengar kuliah, pergi masjid surau. Belum ada lagi. Jauh lagi kita nak dibandingkan dengan Nabi. Dugaan Nabi dan sahabat terima jauh dengan kita hari ini. Debu-debu je di kaki Nabi. Sikit sangat kita kena. Adalah orang kata, belaga alim tu. Dengar kuliah dia 3 kali, mulalah status ala-ala ustaz, ala-ala orang alim gitu. Ada kan? Engkau dulu lebih kurang macam aku. Adalah sikit-sikit tuan-tuan, ada orang pendek kita, orang kata sikit. Nabi hari-hari Abu Jahal tu kalau ada Facebook, hari-hari kutuk Nabi, hina Nabi, tak boleh tengok Nabi tenang, dia mesti nak kacau. Walah anak saudara. Dan sebab itu sambut Mahal Hijrah bukan semata-mata kita nak cuti, bukan semata-mata kita sambut tahun baru, azam baru. Bukan semata-mata nak berawak, buatlah, buat bagi orang ingat, ramai orang lupa. Tapi lebih daripada itu, kita kena ingat susah payahnya Nabi dan Abu Bakar kena panjat ke bukit, yang bukit tu paling tinggi di Mekah. Di Mekah ni dia punya faktor geografi dia, dia banyak bukit bukau, batu-batu. Sebab itu kalau tengok di Mekah banyak terowong-terowong, sebab bukit tu keras sangat tu. Nak tebuk, nak ratakan tak boleh, tebuk je. Kuat rumah berdiri di atas tu, terpacak tak jatuh. Lain macam Highland Tower. Ranah runtuh banyak di Malaysia. Sana tak, letaklah hotel ke, letaklah rumah, tak jatuh-jatuh. Kuat rumah. Dan sebab itu juga orang Arab Mekah ni dia dekil. Dia keras kepala, dia besar kepala. Nabi diutuskan di Mekah, dilahirkan, dibesarkan, mendapat wahyu, berdakwah di Mekah. Susah orang dia nak terima. Ada yang terima, tapi yang melawan tu pun ada. Walah dia tahu siapa Nabi, datang daripada keturunan macam mana, tahu perangai Nabi, dia kenal keluarga Nabi, tapi dia lawan. Yang hak pasti akan ditentang oleh batil. Itu tak usah bimbang. Bila Nabi nak ke Madinah hijrah, Nabi hantar sahabat dulu. Sahabat pergi hijrah dulu, Nabi kemudian. Bukan sebab Nabi takut. Dalam berperang, Nabi dan sahabat akan berebut-rebut berada di sorban untuk berperang, untuk mati syahid, gugur syahid.
Tapi dalam hijrah, Nabi duduk di sebelah belakang untuk memastikan umat Islam selamat hijrah, baru Nabi dan Abu Bakar pergi. Sebelum itu dah buat dah Bai'atul Aqabah pertama, kedua, dah diberi jaminan dan keselamatan untuk orang Islam pergi, Nabi datang kemudian. Nabi hantar sahabat, orang Madinah mudah dia terima Islam. Dia boleh faham Islam, boleh kenal siapa Nabi, apa tujuan Nabi diutuskan. Bila Nabi hijrah, mereka sambut dengan gilang gemilang. Sebab tu orang Madinah hari ini, kalau tuan-tuan tengok sebenarnya Arab dia, dia lembut sikit. Lembut sikit lah, dia kata lembut sikit. Sebab daripada keturunan, dan di Madinah dia tanah subur. Sebab tu tamar kurma datang daripada Madinah. Di Mekah, air zam-zam. Jadi faktor geografi, faktor keturunan dia sampai hari ini berlaku. Sebab tu orang Arab di Mekah dia keras orang Quran. Arab mana tu lembut sikit. Itu faktor geografi. Nabi dia bersembunyi dalam gua sur. Susah, bukan senang. Tuan-tuan pernah ada dalam gua, pernah pergi gua. Biasa orang kata kalah bola kan, nah, duduk dalam gua. Peminat-peminat bola dia faham. Kalau malam tadi kalah, nak-nak pula kelab-kelab England, Manchester ke kalah, dia mula keluar gua, masuk gua. Malulah, orang malu masuk gua. Tapi tak, Nabi bukan malu. Tapi itu ujian yang kena dilalui oleh Nabi dan Abu Bakar. Allah rakamkan dalam surah At-Taubah bagaimana keadaan Nabi dan Abu Bakar ketika berada dalam gua. Bada auzubillahi minasyaitanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatain idh huma fil ghari idh qalu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السلفة وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سورة التوبة ayat ke-40. Maksudnya, kalau kamu tidak menolong Nabi, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika kamu orang kafir di Mekah mengeluarkannya, sedang dia salah seorang di dalam dua sahabat semasa mereka berada dalam gua. Ketika itu dia berkata, yakni Nabi berkata kepada Abu Bakar sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Maka Allah menurunkan semangat ketenangan, sakinah, ketenteraman kepada Nabi dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat yang kamu tidak melihat, dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terkebawah, kalah dengan sehina-hina. Kalimah Allah lah Islam itu yang tertinggi selama-lamanya, kerana Allah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan, orang kafir ni dia kejar Nabi, dia cari Nabi ke hulu, ke hilir, timur, barat, utara, selatan. Ada yang sampai ke gua Sur, sampai di pintu gua. Kalau orang yang mengejar tu dia duduk macam tu, dia tidur, dia boleh nampak Nabi daripada bawah. Tapi Allah meletakkan tugas kepada laba-laba, buat sarang, buat sarang binatang bantu Nabi. Pada fikiran orang kafir, dia rasa pandai, dia dah sampailah pintu gua, tapi bila nampak sarang laba macam tak mungkin, mana mungkin, tak relevan. Ada orang masuk menembusi sarang laba-laba dalam tempoh yang sekejap. Sebab nak buat sarang laba-laba makan masa lama. Kalaupun dia nak masuk, dia nak tempoh masuk, boleh. Dia rosakkan sarang laba-laba, nampak Nabi, tapi Allah tutup akal dia, takat tu je dia tahu. Dia faham, tak boleh masuk lah, tak payah masuk lah, tak ada orang. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka merancang dan semuanya Allah juga merancang. Dan rancangan Allah yang lebih baik. Tuan-tuan, Abu Bakar pun rasa takut. Dia manusia biasa. Yang Allah bagi kelebihan-kelebihan tersendiri pada dia. Lalu Nabi menenangkan, la tahzan, jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Kalimah ini pendek tetapi luas pengajarannya, maknanya mendalam. Allah membantu kita dalam keadaan kita bantu Allah. Kita jaga Islam, kita pelihara Islam, bukan dalam keadaan buat jenayah. Contoh orang buat jenayah, tak apa, jangan bimbang, Allah bersama dengan kita. Itu tak betul. Benda salah, Allah tak bersama. Hampir saja nak dibunuh. Hampir nak dibunuh.
Tapi mereka yakin kepada Allah, mereka teruskan. Mereka lupa azan, teruskan. Teruskan. Dan bukan senang. Bukan senang nak menyampaikan Islam waktu itu, dan bukan senang dalam keadaan luar azan. Luar mana luar pintu tu orang nak bunuh kat sebelah dalam. Sampai tahap itu bertahannya Nabi dan Abu Bakar untuk menjaga Islam. Kita hari ini tiba masa kita jaga Islam. Sampaikan Islam, tegakkan Islam seperti mana yang Nabi dan sahabat buat dulu. Kepada keluarga kita, anak-anak kita, masyarakat, keluarga kita, masyarakat, jiran, tetangga, negara, dunia. Sampaikan Islam, jaga Islam mulai itu. Terutama orang yang pernah pergi umrah haji, pernah pergi ziarah, lagi sayang cinta kepada Islam. Tengok sendiri secara live. Ini dia Jabal Sur yang selama ini kita dengar ceramah Ma'al Hijrah, sambutan Ma'al Hijrah. Ini dia secara live. Kita tengok kagum, besar, tinggi. Orang luar negara daripada Malaysia, dia tengok KSCC di terpegun, tengok ketinggian daripada luar. Pergi tengok tu yang ramai ambil gambar, tersengit ke bawah, menerak semua bagai kan. Kita yang dah biasa tengok, kita perlu apa? Ni apa terbaring bagai. Ada kan katrafilat kan, begini bagai, begini. Dia rasa teruja dengan KSCC. Kita dah biasa tengok, kita tak rasa apa. Tapi tak apalah, Jabal Sur dia tinggi, kita patut rasa teruja. Walaupun dah biasa tengok, tengok lagi tuan, tengok. Ya Allah, aku ni belum sampai tahap perjuangan Nabi lagi sahabat. Ibadah pun jauh lagi, nak khusyuk solat tak lagi. Nak kata banyak amalan pun tak lagi. Tapi minta syurga, minta syurga kita bimbang ya. Apa-apa syurga, semua orang nak masuk syurga. Tanya siapa-siapa, tak ada orang dia akan geting kepala. Mesti nak masuk syurga, orang kafir nak masuk syurga. Tapi amalan kita, persiapan kita, perjuangan kita agak-agak sama tak dengan Nabi. Sahabat pun kalau tak Nabi, Nabi susah ambil sahabat pun tak juga jauh, saya pun jauh lagi. Jadi Islam itu dia bukan hanya untuk kita seorang-seorang. Islam itu untuk kita, kita dan untuk semua. Untuk kita sebar luaskan. Fikirlah macam mana nak beritahu orang tentang Islam, dengan program ke, dengan bersembang ke, dengan Facebook ngawas. Fikir dalam tuan-tuan buat kerja menjaga keamanan negara. Fikir macam mana nak sampaikan kepada rakyat ke, kepada staff ke, kepada kawan-kawan. Fikir-fikir dulu. Ramailah ustaz-ustaz alim ulama mengajar di depan. Hasil ilmu tuan-tuan dapat, baguslah dengan kuliah bagus. Hasil apa? Hasil tuan-tuan kena fikir macam mana nak sampaikan Islam pada orang yang tak hadir dengan kuliah. Itu kerja. Kerja makan gaji, makan gaji. Ini kerja Islam ni, dakwah. Sebab dia tak akan habis, dia tak akan berhenti. Dia bukan terpikul atas bahu ustaz-ustazah. Dia bukan terpikul atas bahu orang tertentu. Kita semua namanya Islam. Namanya kita sihat. Namanya kita masih lagi akal tu boleh berfikir. Bukan jatuh strok, lumpuh. Maka tanggungjawab berdakwah itu terpikul atas bahu kita. Kena fikirlah tuan, buat program ke, ajak orang ke, fikir-fikir. Itu yang kena fikir. Afala yatafakkarun, afala ya'qilun dalam Quran. Bukanlah Allah suruh petikan persoal, buat kajian tentang perintah-perintah dia, hukum hakam, tidak. Yang Allah suruh fikir, tengok macam mana Allah timpulkan bala bencana kepada umat-umat terdahulu yang mereka mendustakan agama Allah, mereka membunuh nabi-nabi mereka. Tu ayat tu. Tidakkah kamu menggunakan akal? Tidakkah kamu berfikir? Fikir kan? Macam mana nak amalkan Islam keseluruhannya? Fikir. Itu kena fikir. Dan hari ini kita, saya kira dah hampir sebulan lebih lah jerebu berlaku. Yang mana jerebu ni tuan, ialah kalau orang yang dalam bidang apa kajian tu, dia kata oh ini disebabkan kebakaran berlaku gini gini. Ya tu betul. Itu asbab tuan. Asbab. Ya, sebab-sebab. Namun jika kita melihat dalam Al-Quran, dalam surah Ad-Dukhan, dalam Quran ada surah nama dia surah Ad-Dukhan, surah asap ni. Orang isu rokok kata ku berbangga aku kan? Ada rupanya dalam Quran surah asap. Tu sebab tu saya isap rokok vape yang baru, vape. Saya tak tahu dekat mana kan? Dalam Facebook dia ada buat pesta ke ataupun carnival, carnival vape. Apa dia buat? Dia
Yang saya faham daripada gambar itulah, dia ada orang patut dia macam tunjuk hembuskan asap tu siapa paling jauh. Dia buat banner kat belakang tu, dia buat tanda siapa paling jauh dia hembuskan, patut boleh buat macam-macam bentuk. Tuan. Ini kemurahan insan yang kita nak harapkan pada generasi akan datang. Yang tu muda-muda. Yang menganjur tu tak tahu siapa lah, tapi yang buat tu orang muda-muda. Tuan-tuan, ini ke yang kita nak harapkan anak-anak kita, generasi kita hari ini. Untuk nak tahu apa berlaku makna hijrah, tak tahu kan? Tak berapa tahu. Nak hafal bulan-bulan Islam pun payah. Tapi dia berbangga dengan fit. Sembuh. Waktu ambil penyembuh, penyembuh api tu ambil sembuh, tu lagi kuat. Tak pun duduk belakang Ezra, asap kereta motor, tu lagi kuat asap, sembuh yang tu, hisap yang tu. Dia rasa bangga hari ni kan? Yang perempuan pun sama. Bukanlah lelaki itu tak salah kalau isap hukum, isap free, perempuan pun sama. Bangga dah tuan hari ni, orang perempuan, biasa-biasa. Isap hukum, ada vape, bangga. Tak rasa malu dah. Dulu, saya ingat 15 tahun, 20 tahun dulu, saya sekolah rendah. Orang perempuan kalau isap hukum, dia sembunyi-sembunyi, menyuruh-nyuruh. Hari ni terang-terang. Kedai kopi, kedai mamak, stesen bas, mana-mana tempat lelaki isap rokok, dia pun selambu isap rokok. Kita kata biasa tu. Kita kata tak apa sah. Biasa KL Selangor ni, biasa bandar. Tuan-tuan, dulu tak biasa. Dulu luar biasa, pelik, ganjil kalau ada orang perempuan isap rokok. Sekarang vape, dalam kereta isap vape. Kita bimbang. Apalagi yang akan berlaku 5 tahun akan datang, yang hari ini kita rasa luar biasa pelik. Tapi akan datang, alhamdulillah, kalau kita tak bendung hari ini, masa depan kita akan cakap, biasa rasa. Biasa. Boleh pula ada, yang saya post kat Facebook, ada pula kawan tolong komen. Apa salahnya? Saya tanya balik, tak salah ke? Dia balas begitu, panjang cerita, tak payah cerita banyak. Tapi maknanya ada orang pula marah. Boleh tanya, apa salahnya? Sama ada dia pun hisap, ataupun memang ada benda dia tak puas hati dengan saya. Jadi, tuan-tuan, ni yang berlaku. Baik. Dalam surah Ad-Dukhan, Allah dia menceritakan tentang asap ni, kabus ni. Ad-Dukhan, tuan-tuan buka. Yang mana Allah berfirman daripada ayat ke-13 dan hingga ayat 16. Saya bacakan makna dia. Bagaimana mereka dapat menerima peningatan padahal mereka telah datang kepada mereka seorang rasul yang berikan penjelasan. Kemudian mereka berpaling. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, ingatlah pada ketika kami menghantar mereka hantaran yang keras, yakni dukhan itu. Sesungguhnya kami adalah pemberi balasan. Sesungguhnya sebelum mereka itu telah datang, sesungguhnya sebelum mereka telah kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang rasul yang mulia. Yang mana ketika Allah menghantar asap, asap disebut dalam dukhan dalam Al-Quran sebagai azab. Kita kata jerbu, tak apalah, tapi dia tetap asap. Jadi kita bimbang. Lama dah, sekian lama dah jerbu ni. Hari ni semalam memang kuat sangat, hari ni memang kuat sangat. Saya pun yakin di Selangor pun kuat, di saya di Gombak, belah sana pun kuat sangat. Tadi bawa kereta pun slow-slow. Teruk sangat, tak nampak. Kita bimbang ini sebagai azab Allah hantar kepada kita. Bila nak kena azab, semua kena. Yang baik ke, yang tak baik ke, yang rajin semayang dengan kuliah dan tak pernah solat, semua kena, semua kena. Kita bimbang, takut-takut disebabkan kita bala ni terus menerus berlaku. Punca tak apalah, yang apa pun kata pemakaran tu tak berlaku, rezeki ni, itu cerita dunia. Tapi kita ambil daripada Quran, ada Allah sebut tentang dukhan ini, dia sebagai azab. Jadi hati-hati kita bimbang. Banyak tanda-tanda akhir zaman yang Allah turunkan kepada kita hari ini yang kita tak sedar. Allah hantar mesej, Allah hantar pengajaran, peringatan demi peringatan. Dahulunya pada tahun 2004-2005, tambuk tahun baru, berlaku tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh, kita Malaysia ada terkena tempias. Tahun itu saya ingat sambut tahun baru dengan solat hajat, baca Yasin dekat dataran Merdeka. Tunggu tahun depan tu. Habislah, tak ada lah. Kita lupa lah.
Kita lupa dah. Dulu kita ingat sekejap, tiba bencana ujian kita ingat. Habis je, buat balik. Benarlah Allah sebut dalam Quran, qad zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dul ladhi ya'idu la'allahum yarji'un. Telah jelas kerosakan di darat maupun di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Manusia yang buat. Oleh Allah menjadikan bala bencana, ujian, musibah itu untuk manusia sedar dan untuk manusia kembali ke pangkal jalan. Tapi tak, kita ingat sekejap. Kita ingat sekejap, lepas tu kita buat balik. Hari ini kalau pergi tanya farmasi ke klinik ke mana yang boleh jual mask tu untuk muka, habis pun habis, berkotak-kotak habis. Untuk kalau buat keluaran apa tu, habis laku, buatlah ambil kain pelikat ke apa kan. Buat mask, kain pelikat, kan sekarang macam-macam. Kain pelikat buat seluar, kain pelikat buat mask, laku lah. Cuba jual, laku. Tapi orang sanggup tutup semata-mata hidung dan mulut sahaja. Dia tahu, oh dari segi kesihatan, untuk kebaikan, tutup. Beli yang tu, macam-macam jenis, macam-macam topik. Tapi yang kadang-kadang tutup tu orang Islam, muka tutup. Hidung mulut tutup, aurat tak tutup. Pelik tuan-tuan, pelik kita fikir. Adakah perlu tunggu satu cuaca lain datang, Allah bagi satu bencana lain, kalau tak tutup rambut tu sakit kepala nanti, rosak rambut. Adakah masa tu baru nak tutup? Allah suruh tutup lama dah aurat tu untuk keselamatan kita, kebaikan dunia akhirat. Tapi tak nampak. Yang dunia sekejap dia bimbang, takut sakit, patut-patut dia tutup, pakai lengan panjang, tahu pula habis rambut terbuka, tak takut kan? Ni manusia hari ni, kerja kita lah, kerja kita untuk menyedarkan mereka, kena sampaikan dakwah. Memang orang bukan semua suka kita tegur, orang tak suka, kita diam orang suka. Entah? Saya jaga Jumaah Umrah Haji balik Malaysia pun sampai sekarang masih mencari formula macam mana kita nak tegur orang. Pertama, kita orang Melayu. Saya sebut orang Melayu sekarang. Orang Melayu dia tak boleh cakap belakang. Jangan cakap belakang, cakaplah depan ya. Kalau cakap depan, jangan cakap depan-depan, direct, malulah ya. Direct kena kat dia. Kita nak tegur, direct kena. Awak bina. Jangan cakap depan, biarlah berlapik. Dah berlapik, tak tahu apa benda yang nak disampaikan mesej tu, tak tahu, tak sampai pada dia. Sebab berlapik sangat. Jadi kena blend tiga ni, baru boleh tegur orang. Payah kan tuan? Tak tahu macam mana nak tegur sebenarnya. Tapi kena tegur. Memang kena tegur. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dijadikan. Syarat menjadi umat terbaik kena ajak orang buat baik. Kena ajak datang solat, kena ajak datang dengan kuliah, kena. Wa tanhauna 'anil munkar. Kena tegah kemungkaran. Kena cegah kemungkaran. Tuan-tuan, kalau kita ajak orang solat, kita ajaklah orang datang solat, jom solat, dia akan jawab, sila-sila. Itu normal. Itu skema jawapan satu Malaysia, dia akan jawab, sila-sila. Dia siap tunjuk kiblat lagi, sila-sila. Saya kotor, bahagian saya kotor, saya tak sumpah, saya sibuk. Itu jawapannya. Tapi kalau tuan-tuan larang, tegur dia. Jangan buka aurat contoh. Lelaki pakai subang, pakai rantai, pakai gelang, tegur, dia marah masa tu. Masa tu dia marah. Tapi biarlah. Benda baik dia memang akan ada orang yang melawan, tak setuju. Saya cakap malam bukan semua orang setuju. Tapi saya cakap adalah benda yang betul. Nabi sendiri pun ada yang menentang. Itu menjadi sunnatullah, sunnat Rasul. Kita ikut je lah. Teruskan dengan syarat dia ada dalil, ada Quran. Maka berpegang teguh, yakin dengan Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bimbang. Kalau satu dunia nak memberi kemudaratan kepada kita, Allah tak izinkan. Seperti mana Nabi, satu Mekah nak serang Nabi, Allah tak izin, tak berlaku. Kalau satu dunia nak beri kebaikan kepada kita, Allah tak izin, pun tak berlaku juga. Ni kena yakin tak ayat Quran? Kena yakin. Sebab tu kita orang beriman, kita ada Quran, kita ada hadis, kita tak bimbang. Apa juga yang kita buat, kita ada panduan, ada sirah yang dah memberitahu kepada kita. Maka kita ikutlah. Selamat insya-Allah, dunia akhirat selamat. Dalam segala apa yang kita buat, fikir apa yang kita boleh bantu Islam, apa yang kita boleh beri sumbangan pada Islam, apa yang kita boleh beri kefahaman orang tentang Islam. Jangan kita kelirukan, jangan kita takutkan orang.
Fikirlah, fikir. Malam ni fikir, letak tangan atas kepala, fikir. Kerja-kerjalah tu kerja, memang tanggungjawab. Ni kerja dakwah yang tak ada gaji. Ha, yang tak ada, yang tak ada masa. Cuti tak ada, tak ada. Nabi tak ada cuti tuan dalam berdakwah, dia tak ada cuti. Hampir saja Nabi dekat dengan wafat kematian 3-4 hari, Nabi nak pergi semayang, nak menjadi imam di masjid Nabi. Nabi pergi, Nabi nak jadi imam, Nabi rebah jatuh. Sedar balik, bangun balik, jatuh balik, sedar 3 kali jatuh bangun. Aisyah Nabi tolak Abu Bakar, naiklah jadi imam, jadi imam. Abu Bakar lah manusia nyau. Dia menjadi imam kepada Nabi. Sahabatnya duduk depan Nabi jadi imam. Itu kelebihan Abu Bakar, banyak kelebihan. Dan satu cerita yang terakhir saya nak kongsi. 2 hari lepas dia pergi ke pertama, pergi subuh tu. Sampai waktu zuhur, saya pergilah surau dia. Surau tingkat 3, tak silap. Tingkat 3, pukul 1.10, satu suku kita. Saya nak masuk tu, nak masuk dia ada rak kasut. Tepi rak kasut ada satu tongkat. Tongkat orang buta. Orang buta jarang dia lupa tongkat dia. Dia tak pernah lupa dengan tongkat. Tongkat itulah dia berjalan. Maknanya ada orang dah masuk dalam tu. Saya ingat saya dah awal. Misalkan zuhur awal sekarang. Saya sampai awal, saya ingat saya dah awal. Rupanya ada lagi awal. Saya masuk ambil wuduk. Dia dah keluar daripada wuduk. Saya ambil wuduk, saya tak tahu apa dia buat dalam tempoh tu. Lepas wuduk saya nak keluar nak semayang. Dengar ada suara dia cakap. Ada seorang, dia dua orang. Seorang dah semayang, seorang belum. Dia kata, mana tabung, tabung, mana tabung. Saya duk faham, terfikir. Yalah, biasanya orang buta ni dia minta sedekah. Ya kita pun nak ready lah, nak bagi. Tak, rupanya dia nak bersedekah, dia nak bagi sumbangan. Dia jalan, dia pegang tu. Ada orang pegang, saya pun sambil tangan dia. Nak letak ke tabung. Dah sampai tabung besi tu lah besar tu. Sampai tabung, kata inilah dia tabung. Dan dia pegang duit. Duit RM10 untuk mana merah. Bukan RM1. Bukan RM5. RM10. Dalam keadaan dia tu lebih memerlukan. Tapi dia nak cari. Dia kata ni lah tabung, tak apa. Dia nak letak senyum. Dia, dalam keadaan dah sampai tabung tu dia merapa. Enggak? Dia nak menimbang, nak suruh-suruh masuk. Dia cari lubang tu dia masukkan duit. Lepas masuk tu dia semayang. Dia bagitahu kawan dia. Dia kata jangan tinggal aku, dia kata. Inilah sama-sama putu. Dia pun tak nak lah kena tinggal. Mayang. Tuan-tuan, terdetik dah hati saya. Orang buta boleh datang awal daripada kita semayang. Nak naik ke tempat surau di pertama tu bukan senang. Kena naik eskalator, tangga turun, tangga sampai. Susah kalau orang malas semayang. Kita tak carilah tempat tu. Tapi dia boleh semayang awal waktu daripada kita orang celik. Dan hati dia cerah. Dia boleh cari mana dia tempat tabung sumbangan. Dia nak menyumbang. Dalam keadaan dia tu lebih memerlukan. Dengan cara pemakaian tu tahu. Kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu orang buta ni makannya kerja apa. Tu. Tapi dia nak menolong RM10. Yang bagi kita payah RM10 bila masuk masjid. Mahal RM10. Nilai dia dalam masjid mahal. Luar masjid jadi murah. Dia solat. Kalau dia nak mengeluh. Kalau dia tak puas hati kepada Allah, lama dah. Dia dah solat, dah doa. Kenapa mata tak cerah, tak celik-celik? Kita mata tak pernah buta. Tak pernah buta. Allah bagi dan terus bagi. Dia yang cacat, yang okay, dia boleh jaga waktu solat. Dengan kayu, dengan tongkat dia tu. Yang dalam surah dia tak pakai, dia meraba. Mungkin dah biasa kot dia tahu. Tuan, tolong sampaikan pada kawan-kawan, saudara mara, adik-beradik yang tinggal solatnya lewat-lewatkan solat. Allah tak, kita tak tahu bila Allah nak panggil kita. Muda ke tua, sehat ke sakit, bila-bila boleh. Jaga waktu solat. Jaga Quran, baca Quran, jangan tak baca Quran. Nabi susah payah nak jaga Islam, kita hari ni ambil mudah. Malah baca Quran, sibuk tak sempat. Ikut sunnah Nabi. Belajar hadis. Banyakkan amalan. Saya sendiri pesanan pada saya dan semua. Ini jadi saya kira cukup sekadar itu. Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang kurang datang daripada saya sendiri. Aku lukau lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma fahkina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk saya ada satu pengumuman sahabat saya.